Kita kali ini gak akan benerin dinamo kipas radiator. Ini kemarin larinya pelan kipasnya, jadi akhirnya mobil aku jadinya overheat. So, car ternyata benar brushnya sudah habis. FD 34 342. D342 ternyata setelah aku pasangkan di sini, ini kepanjangan guys. Dia mentok, jadi harusnya ini ada di lingkaran sini, harusnya ada di ya di sekitaran sinilah. Kalau ke sini ini kena ke ini, kena ke ini, jadi ini agak mundur. Nah, palinglah seginilah. Oke, lalu aku bongkar lagi, lalu aku potong. Nah, aku potong pakai kikir aja, cukup udah. Ini seadanya, kikir. Atau pakai gergaji pipa bisa. Dia potong segini. Ya, oke. Okay. Ntar lagi, jangan lupa saudaranya disiapkan, ya. Disiapkan untuk bukain nanti ini di sini. Ya, oke. Okay. Sama timahnya ya, itu aja. Ini sudah dipotong di ngakali ya, jadi kalau beli aslinya di daerahku nggak ada ini, brush originalnya ini nggak ada ya, jadi aku ngakali beli yang bersamaan lah, yang penting pas ke kolomnya ini. Nah, ini masuk pas, nggak longgar, nggak ngepres, cuman dia kepanjangan aja. Nah, nanti jadi segini. Di sini ada fairnya. Oke. Oke, kita coba untuk motong yang kedua. Sisi yang kedua. Jadi disamakan nanti ya. Nanti kita potong di sini. Ya. Oke. Ya, sekarang kita akan buka dulu solder brush yang lama ya, kita singkirkan dulu. Ya, ini soldernya agak susah, udah jelek ini soldernya. Oke, nah udah copot namanya. Yang tadi juga udah copot. Ya, yang brush yang lama. Nah, dalam pendek dia. Ini yang sudah aku potong, tinggal kita masukkan di sini. Ya. Terus yang kedua ini belum dipotong. Belum dipotong. Nanti kita potong ya, kita taruh ini dulu. Oke, kita potong pakai ini aja. Ada gergajiku nggak ada. Ini gampang pakai ini, cepet. Biar nggak berantakan debunya. Ya, ini aja. Oke. Kita sama. Ini lunak loh, terus setelah kalau kita potong gesek aja sedikit udah lunak deh. Bukan cepet kok. Oke, diputar sisi yang lain. Lagi siang lain yang bawah. Nah, udah patah udah selesai kan ya, cepet kok. Dan kita halusin
kita halusin. Sip. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke ini. Siap-siap kita solder. Sisi di atas. Ya, nanti ini dimasukkan lagi sini satunya. Yes. Oke. Sip ini nih. Kayaknya pas nih deh. Jangan sampai nggak pas ya. Itu kemana lah? Oke. Oke guys, ini sudah terpasang satu ya. Yang dikunci pakai ini, kuncinya jangan lupa di sini ada fairnya. Ini ada fairnya. Oke. Itu fairnya terpasang rapi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang di sini. Masukkan penguncinya. Oke guys, luruskan fairnya. Sip kan? Oke. Ini sudah main. Yes. Nanti kita sambungnya nanti aja dulu. Kita tes dulu. Bisa enggak nih masuk enggak? Nanti enggak masuk. Tong lagi lah. Nih guys, ini sudah masuk ya. Saya tinggal masukin di sini. Agak susah tapi kalau ini. Masukin sini nanti ya. Ini mulai solder dulu. Ini slow udah oke. Kita lilitkan karena kepanjangan, biar langsung dipotong aja ya, pegangannya kuat ya. Oke, kita solder. Sorry, ada suara tangis bayi. Anakku lagi nangis. Mau tidur, mencet-mencet.
Mudah-mudahan sip. Oke, mudah-mudahan sip. Oke, sekarang sisi yang satunya kita solder. Oke, guys, kita tinggal memasukkan ke posisi semula. Nah, coba lihat, perhatikan di sini pada konektornya ya, elemennya ini sudah apa ini, udah tipis ya, harusnya jadi agak cekung gitu. Coba lihat ya. Nah, ini harusnya sudah ganti ya, ini diganti. Sebetulnya agak mahal ya. Jadi harusnya warnanya sama dengan ini, sejajar dengan kuning. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita masukkan. Ini agak sedikit susah. Kita masukinnya ini agak sedikit susah, guys. Tapi enggak sesusah perawan. Kita dorong dulu, dorong ya. Kita dorong. Dorong sini. Mana nih? Ah, nah. Belum masuk, masih lagi dorong lagi, ceklek ya, kok masuk ininya susah. Oke, guys, ini sudah masuk semua, tinggal kita dorong perlahan. Masuk, yes. Tinggal kita rapatkan ya. Oke. Guys, ini sudah rapat seperti ini ya. Jangan lupa. Nah, di sini harus pas ya, sini nih, antara bibir dinamo dengan pangkon dari kabel ini ya. Kalau gitu susah, nggak masuk-masuk, karena nggak bisa mengunci ininya, nggak bisa mengunci ya. Oke, jangan lupa. Nah, sekarang kita kunci, kita coba putar dulu ya, bisa berputar. Oke, mantap. Kita rapatkan, rapatkan begini aja, pukul-pukul sedikit aja ya. Oke.
tekan jos. Oke. Sini juga. Sip. Rapat. Ya. Oke. Sudah jadi, tinggal dipasang di. Oke, udah jadi. Udah rapat ya. Sip. Kita pasang. Kebetulan mobilku ini adalah mobil kuno, mobil Mazda Capella tahun 89. Ya gini lah kalau ngerawat mobil tua, nggak pengen nggak dibelikan yang baru, ya kita rawat seperti ini sih. Oke. Dengan kita pasang semua baut-bautnya. Jadi ini pekerjaan bisa dikerjakan sendiri loh guys. Ya. Bagi kalian yang malas ke bengkel,
dan mengerti sedikit elektronik lah, bisa nyodar. Oke, jam 10 kita kencangkan. Ini selesai. Oke, tinggal kita pasang. Pasang pipa, radiator, selang. Sudah selesai. Nah, sambungkan kabelnya.